Anda sedang menyaksikan Meletop lagi bersama dengan kami. Dan ini dia tetamu kita minggu ini, Zain Saidin dan Rosita Cik Wang. Hello guys. Hai, khabar? Hai. Baik, sama alhamdulillah. Pada. Terima kasih sudi datang. Ada tapi apa dia puji Cita cakap comellah Cita mengandung. Lagi macam nampak macam budak sebab muka dia bulat, berisi. Bulat. Oh, sebelum ni nampak ai tualah. Tak. Bukan. Susah nak jawab soalan tu. Terperangkap. Terperangkap. Tapi kan, ya Allah, ni dah nak due anytime ni tau. Anytime. Tapi sanggup datang. Keep dulu. Sedut. Yang ada berada di bidan kat sini, sayang. Tak pasal je. Dalam habis ni kan, keluar juga budak ni. Tapi kalau keluar, dah tahu boy, girl. Girl. Memang normal meletak lah. Memang normal meletak ni. Ni semua kan kawan Mika lah ni soalnya. Nanti ni lah, saya suruh Mika datang bawa dia ke jalan. Boleh? Okey. Kita nak teruskan. Sebelum kita borak-borak pasal baby yang everything, kita ada satu cerita nak suruh Zain dan juga Cik Ta mungkin siapa-siapa lah yang nak jelaskan tentang isu yang katanya. Cik Ta mengamuk dekat Instagram. Bila... I bukan mengamuk. I warning. Warning. Memang kena warning. Bila... Ini ada orang kata statement yang diputarbalikkan. Okey, Zain. Dia kata Zain macam anak sulung Cik Ta keluar clubbing. Dia katakan dia orang dapat gambar daripada Instagram Amar sendiri yang dia pergi clubbing. So, bila dia orang soalan tu, I tak tahulah. I tak check. Bukannya I check Instagram dia apa. Jadi, tapi kita kan follow dia. Kalau ada gambar dia, kita boleh tahu pun. Tapi kita tak... Obviously, sometimes kita miss juga. So, tak tahulah. So, diorang cakap itu, kata, oh, iya ke? Mana-mana Amar pergi pun, dia akan minta izin kita orang. So, kalau dia pergi tempat tu pun, saya kata, I tak galakkan. Betul. I berkata, I tak menghalang juga, I tak galakkan juga. Betul. Benda ni, kalau dia pergi pun, kita tak tahulah. Tapi, dia minta mana dia pergi pun, dia akan minta izin. So, benda ni diorang ceritakan. Twist your words. Kita cakap lain, tulis lain, orang dapat lain. Betul. Tapi even kat situ, I dah cakap dah sehingga saat ini anak I memang tak pernah pergi disco. Diorang kata apa? Alah, kalau diorang pergi pun mana tahu. Kita tahu anak kita kan? Anak kita? Betul. Takkan kita tak tahu? Anak saya tu. Takkanlah pergi clubbing. Okey, cakap pasal panas ni. Rasa ni semua dah clear kan? Tak ada lagi isu pasal anak Cita, Zain bagi apa semua. Stop it. Kita nak tengok gossip nombor 1 minggu ini. Roll it! Episod 1 sampai ke episod 102. Cerita ni tak habis lagi. Dan kalau nak tanya kita oranglah apa yang berlaku. Kita orang tahu kronologi dia daripada first sampai last. Follow lah. Dan kita akan buat filem tak lama lagi. Rita dan Adele. The chronology. Tak ada, gurau je. Tapi itulah dia. Kadang-kadang bila masalah rumah tangga dihebahkan dekat media sosial kan. Jadi tak habis lah berpanjangan kan. Habis berpanjangan dan kesian kat anak-anak tu je. Betul? Itu pandangan Abil. Itu pandangan sebenarnya saya. Kita bagi dekat mereka untuk selesaikan apa terbaik. Ya? Macam mana pun masalah rumah tangga dia orang, jangan kita masuk campur. Betul. Okey, sebenarnya kita cakap pasal baby shower. Sebelum pasal baby shower, terperanjat. Saya tak pernah baby shower. I shower sendiri je. Okey. Baby shower cerita sebenarnya lagi meriah daripada wedding-wedding yang ada dekat Malaysia ni. Baru baby shower. Baru baby shower. Tak tahu lagi tak birthday baby tu lagi. Itu tak tahulah. Itu tak tahu. Actually, I macam Nabil juga. I tak tahu apa pasal baby shower ni. Tiba-tiba bini I kata, okey, kita ada baby shower untuk baby ni. You datang, you just enjoy. So, I pun datang and just enjoy lah masa tu. Tak. You cerita lagi, sayang. Ini macam ni lah betapa orang kata meriahnya. Ehsan juga. Ehsan yang bagi ni. I pun tak jumpa lagi Ehsan ni siapa. Tapi dia banyak ikut orang. Okey, so sebenarnya so nice. Orang ada cakap juga macam, apa besar-besar macam ni. Tapi bila dah berkemampuan, apa salahnya? Siapa ini? Betul tak, Cik Ta? Dekor daripada Kudin. Kudin. Cantik. Kuala Lumpur. Cantik. So, baby kita shower. Kita tak ada buat apa pun sebenarnya. Kita jemput close friend datang. Lepas tu, kita makan. Ada game sikit. Game untuk baby. Lepas tu, dapat hadiah itu je. Baju ni pun daripada Kudin. Dekor tu pun Kudin. Tak just nak berkongsi kegembiraan. Betul. Lepas betul. Tu, orang kata ada sikit. Ini kira bersedekah juga. Ini bagi betul, kita jamu orang jamu makan. Jamu orang makan. Betul. Tapi nak tanya juga, kalau dah baby shower besar macam ni, so bila baby ni dah keluar, dia punya akikah, 3 hari ada tak? Kenduri dia. Tiga hari maknanya berapa kambing. Banyaknya. Sekali dua kambing lah berapa kambing. Tapi cakap pasal baby shower ni kan, nak cakap juga tentang masa Cik Ta pregnant. Daripada awal sampai hari ni, susah tak?
Sebab last mengandung. Sebab cerita. Ini sama yang first time. Pada awal pregnancy sampai sekarang, 8 bulan ke atas lah baru rasa macam tak larat sebab dah berat kan. First few months tu kita enjoy, kita holiday je kan. Travel je. Tapi bila dah 8 bulan ni macam tak larat lah. Yelah, dia dah. Zain yang nak menjaganya. Zain, apa yang lain dekat cerita yang... I runner. I runner sekarang ni. Kau bawa van Bennett tu? I runner, I prop, I lah apa? Lighting man, boom man. Semualah akulah yang buat air, tukang air tu semua akulah. Alhamdulillah. Komplain ke? Tak komplain, tak komplain. Jangan. Kronologi. Tak. Cuma nak declare. Tapi suami yang orang kata Miss Ali lah. Sebab... Ke suami yang menyesali? Dia ni daripada tadi cik pasal. Okey, sebenarnya. Tapi saya tak rasa lah macam saya menyusahkan dia. Macam saya nak makan pun tak ada benda-benda susah. Tak ada pelik-pelik pun tak ada. Paling dahsyat dia mengira apa setakat ni? Yang paling macam dengar je. Apa setakat ni? Dia kadang-kadang dia nak lemang lah. Bila, bukan time raya pun dia nak lemang. So benda tu je lah kadang-kadang kita kena kreatif lah. Dia nak kena tahu mana nak cari. Itu yang dapat lemang koli-koli dengan PVC tu. Kau nak lemang kan? Pukul 12 malam ni. Aku letak lemang dalam PVC. Mana bagas tu? Jom kita tengok parody meletup minggu ini. Roll it. Okay, kenapa dapat patung ni Nabil? Cerita sikit. Okay. Yang tadi tu, parody tu. Pasal Era tengah cari penyampai radio nak baru. Gantikan Nabil. Untuk gantikan. Aku tumbuk bukan kau ni. Nak gantikan Arin. So itulah tradinya. So yang dekat atas meja kita sekarang ni adalah beberapa orang baby yang kita jumpa kat luar tadi. Beberapa orang. Bersama dengan Hagis. Ini Hagis ni. So lah ni tak ada. Ni tak ada yang pelekat tu kan? Ini seluar. Senang jadi, lah. Jadi game ni saya dengan Zain. Betul. Pakai jap. Come on lah Zain. Kau belum pernah lagi pakai Pampers kat baby kan? So dia bukan hanya sekadar pakai Pampers. Apa step-step dia yang kau perlu lakukan sebelum kau nak sarungkan Pampers ni? Kau kena cakap lah. Kau kena cakap. Tak payah cakap. Sambil. Sambil. Mula-mula buat apa, lepas tu baru pakai Pampers. Mula buat apa? Kalau baby berak, buat apa? What? Suap tak benda, tak kenyak. Basuh. Macam mana aku nak basuh kat sini? Tak, ya. Ikut step je. Dia tak guna basuh, guna baby wipes. Tak payah. So ni besar-besar lah, tak ada benda. Kalau sayang anak, tu kan sayang. Okey. Gila. Tu tak sayang diri. Yang ni kita. Kau tiga, aku tiga. Lepas ni, Cik Tan 16 tahun tak pakai pamper dah untuk anak. Lepas ni, Lofa kita tengok. Kau kena belajar, Lofa. Ya Allah, kesiakan Cik Tan nak kena belajar. Okey, so. Pakai kan je. Sambil. Sambil kau cakap. Mula-mula, baby wipe dulu. Lepas tu, letak benda. Lepas tu, pampers. Okey, right. Okey, ready? Kau tiga, aku tiga. Ready, One, two, three. Okay, baby one. So cepat, sayang. Baby one, bedak. Baby, angkat lelok dulu. Dah? Alah. Dia dah clean. Okey, dah clean. Pasal. Berak balik. Okey, satu. Wih. Yang ini. Hai, cepatlah. Kencinglah baby tu. Lambat saya pakai Pampers. Terpatah lagi kaki dia. Masalah dia anak kau pakai apa pakai Pampers sampai ke dada. Inilah macam woi. Inilah macam baju ah. Terbalik. Apa terbalik pula betul lah. Yang bahagian biru dekat belakang. Jadi lain. Baby tu tak tahu mana depan mana belakang. Peduli kan? Okey, tengok ni. Jadi. Laju sikit. Tercabut. Tak, ni baby tak cukup bulan ke apa? Tercabut! Mana kamera! Okey. Tercabut! Tak saiz. Tak. Tak boleh pun. Okey, siap. Siap. Allah, tercabut pun. Baby. Aku tak pernah kejam macam ni dengan baby. Kenapa dia macam ni? Kau ni dengan baby patah kaki semua. Okay, aku nak buat kelas tau. Tutorial pakai Pampers dia to baby. Dia kena pelan-pelan. Setiap Rabu. Dia kena buat dengan love, dengan cinta. Dengan cinta. Tunggu anak kau keluar betul besok. Kita tengok bila... Kita... Nampak? Pelan-pelan je. Sebab dia intuit sangat. Yang kata method. Kita rehat sekejap kembali selepas sini. Siap! Meletop. Siap! Siap lah. Okay, masa
sudah bersama kami dalam Meletup. Tadi dah ada ni, budak-budak pula anak patung ni ha. Ni ini pertandingan pakai pampers ke bedung? Ah, itulah. Tangan pura dalam pampers. Alang-alang. Alang sekali. Safe course. Allah. Tengok. Buk bahan bukti. Ini you buat kan? Ni I buat. Tapi ni I rasa ni yang paling cantik I buat lah. Yang ni. Setelah I tengok tadi, I dah tengok. Betul. Agak-agak you siapa menang? Sebab Zin sangat teliti dan kemas. Nabil memang gelojoh. Kau, anak aku, kau tahu dia lari satu rumah, dia kencing balik baru dia pakai pampers. Jadi, kita ada anugerah pemakai lampin terbaik Meletup 2014. Nak bagi kepada Zain Saidin. Kacau. Anugerah. Saya first time dapat anugerah. Belakang tak ada anugerah. Tanya. Dia punya tajam dia tak hangat. Nak buat itulah speech. Lepas tu bukan tu aja. Kita juga ada... Tak sempat bagi speech. Ini kita punya sound man. Ini daripada Meletup. Janganlah bagi kita macam tu. Ya Allah. Tak, Cik Ta kan ada tu. Cantik kan? Cantik ya. Nice. Cik Ta mengharapkan kek. Boleh buka? Alah, aku buka kat rumah lah. Nak buka ke? Buka kat rumah lah. Tengok apa ada kat dalam. Ada duit ke apa ke. Champion! Nampak towel. Okey. Kita sementara kita buka ni, kita tengok dulu carta filem Meletup yang you in the play. Roll it! Okey. Ni tadi yang dah buka dah. Diaper cake ni sebenarnya daripada siapa? The Thought Shop. Kita nak ucapkan terima kasih kepada The Thought Shop kerana mengen-sponsorkan hadiah. Mengen-sponsorkan. Cantik sangat. Okey. Sebelum kita nak tanya 5 perkara tentang Cik Ta dan Zain Saidin, kita tanya dulu. Nak berpantang selama setahun? Pantang makan. Bekerja masihlah. Bila dah ready akan... Lepas 44 hari itu, macam biasalah. Kena kuih dulu lah kan. Kuih dulu. Sekejap. Kejap je kecil ni, ya Allah. Ya Allah. Dah naik 20 kilo je kan? Naik 25, almost 30 kilo. So sekarang 200... Pound. 74. 74 kilo. Aku 75. Kan? 74 je. Maknanya kalau saya mengandung, kalau saya mengandung dalam 82. Zain baru 70 kilo. Zain 70 ah. Saya nak tahu. Berat dia ideal dengan tinggi dia lah. Maknanya. 5 perkara tentang Zain dan jaga cerita. Siapa nak mula dulu? 5 perkara apa? Ni apa ni? Nak buat macam mana ni? 5 perkara tentang pasangan masing-masing. 5 perkara. Okey. Yang baik ke yang buruk? Buruklah. Buruk. Banyak tak cukup 5. Okey. Zain. Okey, 5 perkara yang unik. Menariklah. Unik. Yang orang tak tahu. Yang unik yang orang tak tahu. Yang kau nak cakap pasal Cik Ta ni masa dia tengah mengandung ni dia. Selama 9 bulan ni. Meningkat 40% ke apa ke? Ya ke? 5. 5 banyak eh. 5 banyak. So kita ambil 4.5. Kita diskaun setengah. Cik Ta tambah selera makan. Confirm, tambah selera makan. Memang sebab dia makan untuk 2 orang. Betul. Sayang, unik ke tu? Unik. Padahal unik. Sebab saya tak pernah tengok you macam tu. Tak pernah tengok you pelahap. Nama perkataan lain dia untuk makan banyak, pelahap. Apalagi dia sangat berseri. Passionate lah. Dia sangat passionate. Berseri tu confirm. Dia glow kan. Dia glow in the dark. Glow in the dark. Itu lampu yang asal tak tutup lagi. You lah. You glow in the dark. Next. Okay. You lagi 3, you tambah sayang. Hai, buat tambah. Okay, Cik Ta pula. Zain. Semenjak Cik Ta mengandung ni, apa yang lain sikit kat dia? Kuat mengajuk ke? Tak ada kuat mengajuk. Dia lagi lain. Rajin ke? Rajin lah. Macam kalau I minta apa semua, dia pergi carilah. Dia pergi? Lagi manja tak? Manja? Biasa je kan? Memang manja forever kan? Ya ke? Okey, ciumlah. Manja. Macam dah romantik sangat dah kau ni. Macu. Lepas tu lagi apa? Apa lagi? Satu lagi. Last. Zain. Tak tahulah nak kata. Saya rasa... Bertambah wangi tak? Wangi tak? Wangi. Wangi tak? Ada setengah orang bila mengandung lelaki tak apa? Kita tak boleh tambah semua. Betul. Asyik kau boleh. Hei sayang, cepat pakai parfum tak wangi. Ya ke? Dia kata apa? Dia sampai tak ada nyawa dah. Ya ke? Nak pakai parfum dalam bilik tu kan sebelum tidur semua. Sesemua. Okey. Hal rumah tangga orang tolong jangan mana-mana.
Kita rehat kejap. Kembali selepas ini, Meletop. Ya, yeah, ada masih lagi menyaksikan Meletop. Tadi kita orang kebetulan tepuk peha sama-sama, serentak. Maksud dia? Dia tak jinx. Okey, masih lagi bersama dengan Cik Ta dan Zain Saidin. Okey. Apa tadi pasal Oh My English? Oh My English. Last episode. This Sunday adalah last episode untuk season yang ketiga. Wow. Tetapi tak adalah orang kata nak sedih sangat pun kata last episode sebab kita ada marathon Sabtu dan Ahad. Ah, itu dia. Pada pukul 10 pagi sampai 10 malam. Oh My English sampai ke sudah. Oh My English. Semua yang dengan episode raya apa semua ada lah. Tak pasti tapi marathon rasa untuk episode 3 confirm lah. Episode 3 confirm. Saya tak pasti kalau season yang lain. Tapi season 3, definitely marathon for season 3. So bolehlah catch up balik dengan mana tak dapat tengok ke apa kan. Kan, mana terlepas-terlepas tu. Last episode dia hari apa? Last episode Ahad. Hari Ahad ni. So lepas tu startlah marathon Sabtu dengan Ahad lah marathon lepas tu. Alright. Kita nak tengok lokasi marathon minggu ini, please. Roll it. Sedap betul lah burger tu. Yang nanti dia dibelikan burger. Tadi cakap siapa? Ada jebat tu ke? Ayang siapa? Hang tuah punya ni, anak buah. Okey. Sekarang ni kita ada seorang lagi tetamu istimewa. Mesti anda terperanjat. Kita jemput anak Zain Saidin. Yeah. Sorry go ya. Wazir. Lain tak lagu ni? Apalah? Tak sama yang macam dengan original kan? Sebab yang ini adalah yang version remix. Sekejap lagi lah kita borak-borak dengan Wagi pasal album terbaru dia ni, pasal lagu Gadis Jolobu version remix ni. Yes. Tapi kita sambung lagi dengan Cik Ta dengan Zain Saidin ni. Ya, cakap pasal apa ni, kerja seni Cik Ta. Mungkin sikit saudara orang tahu luar sana nak ambil Cik Ta berlakon ke tak ke lepas beranak nanti. Lepas habis rehat, pantang apa semua macam mana? Perancangan kerja seni. Masih teruskan. Lepas bersalin. Tak lagi tak akan bila lah. Tak stop lah. Dia tak stop. Dia rasa dia dah cukup kurus. Dia rasa dia ni kan balik. Kan Madonna dah start for the new season? January. So by January tu ada boleh kerja dah lah. Dah boleh dah. So boleh sebenarnya. Setahun, 3 bulan je lah. Cukuplah tu. Setahun dah tak berlakon. Dah setahun dah tak berlakon. Lepas beranak. 2 bulan rehat kejap, kurus sikit kan? Betul dah. Dah boleh buat duit dah. Workout sikit. Workout sikit. Suami tolong workout sikit lagi. Tengok macam mana. Okey. Suami tolong tu tak boleh. Zain Saidin, Cik Ta, terima kasih banyak sudah datang ke video. Okay. Kita doakan semoga ni baby ni keluar dengan selamat. Amin. Mungkin Zain ada few last words untuk semua penonton-penonton, silakan. Macam biasalah kepada semua penonton-penonton Meletop, thank you so much kerana sentiasa menyokong dan mendoakan wife dengan baby, insyaAllah sehat dan apa bila nanti lahir nanti semua mudah. Orang kata elok lah dan tak ada apa-apa masalah. Thank you so much. So thank you lah. Alright. Terima kasih Zain. Cik Ta, last. Dah ada nama untuk anak? Eksklusif dengan Meletup? Rahsia. Tak apa. Baby what? Baby L, Baby J. Baby J. Tapi kita nak ucap terima kasih pada Hospital Pakar Ambu Puteri kerana menaja. Ui, dapat. Persalinan kita. Bersalin. Bersalin? Boleh tak bagi nombor kontak tu? Nak juga. Thank you so much. Terima kasih. Cerita kita doakan mereka. Sekejap lagi kita kembali bersama dengan Wari. Selepas ini dalam Meletop.